Halo. Bentar. Punten. Alhamdulillah dari Divisi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta sudah hadir. Selamat datang Pak, Pak Sutrisna Wibawa. Halo. Halo Pak. Untuk yang lainnya mohon kondusif ya. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum. Ye, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Itu dari Indonesia tuh. Mas Rizal Maulana, untuk username Pak Amadi itu sebelaku wakil rektor 3 Universitas Tanjung Pura Pak. Mohon disapa Pak. Yang mana? Ahmadi, WCA Ahmadi. Oh Nur, oh Ahmadi. Masih persiapan. Oke, siap. Ini untuk semuanya mohon maaf untuk Pak Dirjen masih rapat dengan Komisi 10 dan tadi baru ada undur yang seharusnya itu bisa mengikuti pada hari ini gitu dan rapatnya di jam 1:30. Jadi kemungkinan nanti kalau memang sampai lewat jam 3 lewat 15 menit kalau memang beliaunya dari Pak Dirjen belum bisa gabung, jadi kemungkinan langsung Pak Rektor dari Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Sutrisna Wibawa yang akan memulai dalam acara diskusi pada sore hari ini. Mohon ditunggu semuanya nggih. Mungkin nanti jam 3 lewat 15 menit kita akan mulai. Kalau memang dari Pak Dirjen belum bisa hadir dengan cepat, maka kita mulai saja langsung mungkin nanti dari Profesor Sutrisna Wibawa selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan juga beliau ini sebagai ketua duanya LTMPT. Jadi nanti kalau memang ada yang ditanyakan mengenai pendaftaran mahasiswa baru, entah itu terkait jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN ataupun program KIPKUDA-nya, mungkin dari beliaunya bisa sedikit menyampaikan ada program pendaftaran mahasiswa baru, terutama ketika ada wabah corona yang menyerang saat ini. Kira-kira kebijakannya seperti apa? Seperti itu.
Assalamualaikum Mas Rijal. Ini videonya aku matiin dulu, jadi nggak bisa delegasi. Mohon sabar menunggu semuanya ya. 10 menit lagi kita akan mulai. Dan untuk yang suara-suara yang di luar, mohon di silent terlebih dahulu. Untuk nanti yang mau menanyakan terkait pertanyaan ke narasumber, silakan nanti lewat komentar. Komentar chat ya, bisa di apa lihat di kolom komentar itu ada. Thank you.
Mantap, mantap. Halo? Ya. Mohon semuanya stay, 3 menit lagi kita akan mulai mengenai sesi webinar pada sore hari ini. Dan yang masih suaranya masih nyala, tolong dimatikan. Itu meskipun nanti dari admin bisa mematikan suara dari para peserta, tetapi mohon kerjasamanya agar kegiatan webinar pada sore hari ini bisa maksimal. Terima kasih.
ganteng banget. Maaf. Enggak kamu. Baik, sehubungan dengan sudah pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, sesuai dengan yang kami ucapkan tadi, bahwasannya berhubung dengan si Pak Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum bisa hadir, maka untuk pembicara pertama nanti dari Profesor Sutrisna Wibawa dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, kebetulan juga beliau ini sebagai Ketua 2 LTMPT. LTMPT adalah lembaga yang menangani pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, itu di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi vokasi yaitu Politeknik Negeri, seperti itu. Untuk mengenai yang akan dipaparkan dari Profesor Sutrisna Wibawa, pertama nanti bidik misi dan bidik misi yang ataupun KIP kuliah tahun 2020 ini yang ada di UNY, yang ada di UNY itu perkembangannya seperti apa, atau mungkin bisa sharing dengan perguruan tinggi yang lain, mungkin bisa tahu mengenai perkembangan mahasiswanya ataupun ketika dulu mengenai perekrutan mahasiswa baru itu seperti apa, begitu. Terus selanjutnya juga sejarah semangat perjuangan bangsa Indonesia, karena kita berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, pastinya kita ketika mau mencapai tahun 2045 kita harus juga belajar sejarah. Terus selanjutnya peran awardee dan alumni program BDBC ataupun KIP kuliah dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Oke, prolog dari moderator. Yang dari fokus kajian, fokus webinar 5.0 dari Permada Kesejahteraan Nasional ini akan berfokus kepada peran ataupun jangka panjang dari program KIP kuliah atau dulunya bidik misi ini kira-kira mau diapakan, seperti itu. Karena di tahun 2020 ini alumni dari program beasiswa bidik misi, kalau dulu sekarang namanya KIP kuliah, itu sudah mencapai 400 ribuan. Kemudian pada tahun ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Kementerian Agama itu juga menyelenggarakan program KIP kuliah ini dengan kuota 818.000. Maka dengan sumber daya manusia yang sedemikian rupa banyaknya ini, apakah ketika yang awalnya dicetuskan dari program beasiswa miskin berprestasi ini bisa terwujudkan atau tidak di tahun 2045, seperti itu. Karena kalau kita belajar dari sejarah, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya di abad ke-7, sedangkan di kerajaan Majapahit adalah di abad ke-14. Nah, kebetulan sekali pada abad ini adalah abad ke-21, dan ketika di tahun 2045 Indonesia akan mencapai umur satu abadnya, seperti itu. Nah, tujuan dari program KIP kuliah jangka panjangnya adalah seperti itu, untuk mencapai ataupun untuk mendorong Indonesia ini kembali kepada titik puncak kejayaannya, seperti itu. Untuk jangka pendeknya adalah agar lulusan siswa SMA sederajat yang tidak mampu untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi ini bisa seperti yang lainnya, bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya, gitu. Makanya hadir dari program KIP kuliah ini, yaitu esensi dari program KIP kuliah ini sama dengan program bidik misi yang seperti tadi pagi kita webinar juga dengan Pak Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menjelaskan bahwasannya esensi dari program KIP kuliah ini adalah program untuk masyarakat yang miskin namun mempunyai prestasi akademik yang bagus, seperti itu.
Nah, untuk selebihnya mengenai tentang program kuliah jangka pendek maupun jangka panjangnya dan untuk mengenai alur pendaftarannya mungkin sedikit akan dipaparkan oleh Profesor. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para peserta hari ini bisa diterima? Bisa, Prof. Mas, setiap tahun mendapatkan kuota untuk bidik misi kurang lebih 1.100 sampai 1.300. Sekitar 19-20% dari kuota mahasiswa baru. Nah, bidik misi tadi saya kira sudah dijelaskan oleh moderator, oleh Tahar, pusat. Sekarang ini istilah baru KIP kuliah. Secara substansi sama, tidak ada perbedaan dengan ini adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang baik. Indikator untuk masuk perguruan tinggi tetap pada kemampuan akademik. Jadi seleksinya adalah sama antara yang mahasiswa pelamar bidik misi atau KIP kuliah dengan mahasiswa non-KIP atau non-BDM. Jadi kita seleksi dulu secara total ya. Kalau dia lulus, kita lihat dulu ya, lulus apa tidak. Kemudian yang lulus, itu baru kita lihat dia peserta BDM misi atau bukan. Kalau dia peserta BDM misi, otomatis dia akan memiliki kesempatan sebagai calon penerima BDM misi. Kenapa calon? Karena masih ada verifikasi setelah mendaftar di perguruan tinggi. Nah, dari yang mendaftar di UNY, pengalaman dari tahun ke tahun, ini ada 1-2 yang memang tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian kita alihkan ke non-BDM misi atau biaya sendiri setelah kita verifikasi. Tetapi persentasenya tidak banyak. Kemudian peserta bidik misi atau sekarang namanya KIP kuliah, ini mengikuti perkuliahan sebagaimana yang lain. Tidak ada perbedaan, jadi masuk pada kelas-kelas reguler. Untuk adik-adik yang bidik misi memang ada organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa, biasanya dimanfaatkan untuk sharing, ya. Mungkin ada seminar-seminar kecil, ada pengalaman kakaknya untuk disampaikan pada adik-adiknya. Dan yang sejauh saya ketahui, pertemuan-pertemuan itu alhamdulillah sifat akademik. Ya, sehingga membantu untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, UNY untuk prestasi adik-adik mahasiswa BDM misi, alhamdulillah baik. Jadi yang persentase IP-nya kurang dari 3, itu tidak ada 20%, mungkin sekitar 10%. Ya, itu pun ada bimbingan khusus sehingga mendapatkan IP minimal 3. Karena target saya dia harus 3, jangan kurang dari 3. Ya. Nah, selanjutnya kita ada bimbingan-bimbingan untuk adik-adik mahasiswa BDM misi karena ini adalah penerima beasiswa pemerintah sehingga di UNY ini pengelola juga ikut bertanggung jawab untuk mengingatkan. Nah, selanjutnya untuk yang tahun baru, tahun ajaran baru, akademik baru ini yang bernama KIP kuliah, sebagaimana yang ada di pengumuman di LTMPT, untuk SMPTN maka pendaftaran KIP kuliah itu masih berlangsung sampai 31 Maret. Jadi bagi yang belum mendaftar untuk emisi atau KIP kuliah, yang menginginkan ya, maka masih ada waktu sampai tanggal 31 Maret. Dan nanti proses seleksinya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana dengan yang UTBK? Sekaligus saya sampaikan, untuk UTBK ini diundur.
baik pendaftaran maupun pelaksanaan tes. Kami belum bisa menyampaikan kapan waktu yang pasti, tapi kita sementara kita tangguhkan dulu, akan kita lihat situasinya. Kalau situasinya sudah aman, membaik, tentu nanti segera kita susun jadwalnya. Sehingga kita pastikan dulu itu ditunda. Kemudian untuk PTN, pengumumannya diundur semula tanggal 4 menjadi tanggal. Nah, selanjutnya kami berharap memang untuk adik-adik penerima mahasiswa, penerima beasiswa UG Misi atau KIP kuliah ini harus menyadari bahwa beasiswa ini berasal dari APBN, ya, berasal dari uang rakyat. Karena itu harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari kewajiban kita setelah mendapatkan fasilitas beasiswa, maka kita harus belajar dan kita harus memiliki program jauh ke depan, ya, untuk bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmunya setelah nanti lulus. Sehingga saya berharap adik-adik KIP kuliah ini ada tanggung jawab untuk bagaimana negara ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di pundak kalian semua, ya, karena itu kalian harus mengisinya dengan belajar, dengan berinovasi, dan adik-adik ini harus sebagai pelopor, ya, sebagai contoh terdepan, ya, untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Nah, Indonesia emas 4 tahun 45 tentu harus dibangun mulai sekarang, tidak ujuk-ujuk. Jadi kelihatannya masih 25 tahun ya, tetapi itu bukan waktu yang pendek. Nanti tahu-tahu kita sudah sampai tahun itu sementara belum siap. Perkembangan dunia luar biasa. Revolusi industri sudah sampai pada 4.0 dengan era digital, ya, era informasi, ya, yang diikuti dengan era masyarakat 5.0, ya, yang dicetuskan di Jepang, yang seiring dengan revolusi industri 4.0 antara teknologi dan masyarakat. Nah, mari bersama-sama adik-adik untuk terus belajar, terus berjuang, ya, untuk mengisi kemerdekaan ini, ya, sehingga pada tahun 2045 yang kita cita-citakan Indonesia emas itu tercipta atau terrealisasi berkat kita terus belajar dan kita terus berjuang ke depan. Saya kira demikian, Mas, yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa bertanya enggak? Cek. Suara Mas Rijal nggak masuk, Mas, di mute. Mohon maaf, saya ulangi lagi, berhubung dari Prof. Nizam selaku PLT Dirjen Bilmawa, Dirjen Dikti, belum bisa hadir karena masih ada rapat dengan DPR, maka nanti akan digantikan oleh Prof. Ajis selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun beliaunya masih ada urusan sebentar, mungkin 10 menit lagi nanti akan bergabung dengan kita. Namun sebelum itu mungkin ada sedikit pertanyaan yang teman-teman bisa tanyakan kepada Prof. Sutrisna selaku Ketua 2 LTMPT, mungkin bisa menanyakan terkait pendaftaran LTMPT ataupun mengenai program GIP kuliah jangka pendek maupun jangka panjangnya ini untuk Indonesia dan untuk kita semua ini mau kira-kira diarahkan kemana seperti itu. Mungkin silakan kami tunggu.
Ini dari Mas Sahrul. Sore Mas, aku Sahrul dari jurnalis@com.id. Izin, ini nanti mau ikut bertanya ke Profesor Sutrisnan juga kalau ada Profesor Rizam kalau sudah hadir. Oke. Terima kasih untuk yang dari Mas Sahrul. Mungkin dari yang lainnya. Oke, ini dari UNRAM. Apakah UNY khususnya memiliki anggaran khusus dalam pembinaan di BDPC dan untuk KIP kuliah ke depan? Mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu, Prof, agar nantinya baik. Sambil menunggu dari Prof. Ajis, kami persilakan. Ya, saya betulkan bukan Aziz ya, Pak Aris. Oh, Pak Aris. Prof. Aris. Ya, Prof. Aris Junaidi. Ya, karena ini teman saya. Oke, okay. Ya, bukan Aziz. Ya. Baik, apakah ada di UNY, ada anggaran khusus untuk pembinaan? Ada. Jadi memang di sistem BD misi yang lalu ada namanya biaya manajemen, ya, itu yang kita gunakan untuk pembinaan khusus ya pada penerima BD misi. Sehingga kegiatan-kegiatan organisasi BD misi ini kita bantu lewat anggaran itu. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Kemudian dari Hafin, untuk beberapa prodi yang memiliki standar penilaian yang ketat, terutama klaster agro, apakah ada keringanan untuk IPK minimal yang diraih? Terima kasih, Prof. Terus tambahan lagi, sekalian Prof, ini KIP kuliah dianggarkan berapa oleh APBN? Terima kasih. Ya, baik. Tidak ada perbedaan antara mahasiswa penerima KIP dengan yang non-KIP. Semuanya standar akademiknya sama. Hingga sistem IP-nya, sistem pembelajaran, semuanya sama. Hanya untuk KIP kuliah ini kan sebenarnya membantu dalam hal pembiayaan. Nah, persyaratan akademiknya sama. Kan tadi sudah dijelaskan di depan bahwa penerima KIP kuliah ini adalah mahasiswa atau calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang baik. Sehingga sama. Kemudian untuk jumlah-jumlah, sebenarnya yang tahu persis itu Pak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Aris. Saya kira Anda yang menjelaskan, Prof. Aris. Ya, karena itu angka nasional. Saya hanya tahunya yang angka untuk UNY saja. Yang biasa kita terima sekitar 1.000 sampai 1.300. Kenapa sekitar? Tergantung yang lulus secara akademik di satu prodi. Karena jumlahnya itu dari tahun ke tahun tidak sama. Jadi berkisar antara 1.000 sampai 1.300. Demikian, Mas. Oke, siap. Ini ada lagi yang nanya dari Hendy Ardianto. Mau nanya, Mas, bagaimana kelangsungan organisasi mahasiswa BDMIS setelah berubah menjadi KIP kuliah? Mohon izin, Prof. Kayaknya ini pertanyaan untuk saya. Untuk ya, teman-teman, untuk teman-teman selaku ketua forum ataupun pengurus forum BDBC maupun alumni di seluruh penjuru tanah air yang khawatir mengenai forum itu akan tetap ada kok. Karena kenapa? Dari KIP kuliah ini adalah transformasi dari program BDBC, yaitu yang dulunya misalnya BDBC ini verifikasinya secara manual, maka KIP kuliah ini verifikasinya sudah menggunakan data 3 kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Pendidikan gitu. Nah, ini juga KIP kuliah ini kita sambut dengan baik. Seperti itu untuk nama organisasi kita, mungkin di pertemuan nasional kita akan membahas bersama. Yang penting adalah kegiatan dari teman-teman ini harus benar-benar tetap dijalankan, dan mungkin untuk di ADRT dari teman-teman pengurus di masing-masing kampus mungkin bisa ditambahin ya, hanya sebatas keanggotaannya ini mahasiswa penerima beasiswa BDMIS saja tambah kalau bahasa hukum itu, dan atau penerima KIP kuliah itu, dan seterusnya kalau memang mau nambah. Karena kenapa? Kalau memang kalian mau merubah, belum tentu 5 tahun lagi perubahan KIP kuliah ini akan sama dan sebagainya. Maka mungkin kita bisa belajar dari Mata Garuda. Mata Garuda itu kan beasiswanya LPDP, tapi namanya organisasi Mata Garuda secara umum gitu. Sementara ini tetap tenang aja untuk forum mahasiswa BDBC dan tetap produktif untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dirasa itu inovasi dan akan mengembangkan prestasi dari anggota kita semua. Itu saja untuk Mas Hendy.
Oke, saya dari UPR, UPR Universitas Palangkaraya, Prof. Yang pertama, apakah goals yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan program KIP secara spesifik guna menuju Indonesia Emas 2045, Prof? Mungkin bisa dengan jawab, Prof, dari Universitas Palangkaraya. Pertanyaannya, Prof. Langsung, baik, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa KIP kuliah ini sebenarnya adalah penyediaan untuk yang kurang mampu. Jadi secara akademik kita sebagai warga negara Indonesia, ya, di mana tugas negara ini adalah di undang-undang dijelaskan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita semua ini sebenarnya adalah pelaku atau bukan objek ya kan, pelaku untuk mencerdaskan diri kita. Nah, fasilitas KIP ini kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita sebagai pelaku sejarah anak bangsa, ya, yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan diri ini tidak terkendala oleh biaya, ya. Sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini mudah-mudahan akan memberi fasilitas semua anak bangsa tidak terkecuali. Jadi yang kurang mampu maka dibantu, bagi yang sudah mampu maka bisa membiayai dirinya. Sehingga ke depan ini tentu tugas kita semua untuk mencerdaskan diri kita masing-masing supaya kita bisa berperan dalam pembangunan bangsa ini. Terima kasih. Halo? Suaranya Mas Rizal belum masuk. Dari Ustaz Sari, izin bertanya Mas, apakah mahasiswa yang sudah daftar KIP kuliah di website itu dipastikan menerima beasiswa KIP kuliah? Seperti itu. Sedikit saya jawab ya, mengenai mahasiswa yang sudah daftar di KIP kuliah itu belum tentu diterima, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwasannya nanti akan ada seleksi. Biasanya kalau UTBK, seleksinya itu kan menggunakan tes gitu. UTBK atau jalur SBMPTN ini kan sementara ini ditunda seperti itu. Jadi nanti kalian diterima atau tidaknya, ketika kalau pengalaman saya ketika jadi ketua forum di kampus itu, kalau surat keputusan rektor itu sudah dibuat, otomatis kalian sudah menjadi penerima beasiswa itu. Jadi kalian masuk dulu, baru nanti akan kalian ditetapkan. Yang penting kalian ketika mendaftar mahasiswa baru, silakan kalian optimis saja, kalian akan lolos seperti itu. Yang lalu itu hanya biasanya nempel dengan beasiswanya, ya. Itu saja izin jawab tadi, Prof. Terus selanjutnya dari David, jika tidak ada KIP masih bisa daftar yang menentukan perguruan tinggi dan puslaptik. Puslaptik itu lembaga di bawah siapa? Terus itu pertanyaan pertama, Prof. Pertanyaan kedua, sebelum tadi ada sinyal yang hilang, untuk pengumuman SNPTN tadi diundur sampai tanggal berapa, Prof? Mungkin bisa dijawab, Prof. Baik, pengumuman SNPTN akan dilakukan tanggal 8 April. Ya. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa ya? Pertanyaan pertama mengenai jika tidak ada KIP masih bisa daftar yang menentukan perguruan tinggi di Puslaptik, itu lembaga di bawah siapa, Prof? Apa yang dimaksud, saya kok nggak jelas? Ya pertanyaannya mungkin yang dimaksud adalah yang nggak punya KIP gitu, solusinya gimana gitu? Oh, yang belum punya KIP? Ya. Ya, di sistem KIP itu sudah ada fasilitas untuk yang belum punya KIP menyampaikan data sosial ekonomi. Jadi buka saja di websitenya KIP Kuliah. Di situ ada, sudah ada penjelasan. Demikian, Mas. Oke, siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Prof. Apakah sistem KIP kuliah ini sama dengan BDIPC, ketika mahasiswa tidak memenuhi standar IPK pada semester tertentu bisa digantikan oleh mahasiswa yang lainnya? Itu Prof, mungkin bisa. Sama. Nah, yang mengatur di perguruan tingginya, jadi secara akademik itu sama. Jadi KIP kuliah BDIPC ini memfasilitasi dari sisi pembiayaan. Sehingga secara akademik syarat-syarat itu sama antara KIP kuliah dan BDIPC.
Oke, selanjutnya dari Hartono, terkait dengan pembiayaan dan living cost penerima KIP, apakah jumlahnya sama dengan BDMC? Itu untuk pertanyaan pertama, Prof. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, dari 1.000 sampai 1.300-an penerima BDMC itu per tahun, kemudian dari total mahasiswa yang diterima di UNY per tahun berapa? Seperti itu, Prof. Ya, untuk unit cost, itu kemarin kan biaya hidupnya 650 ya? 700. Sudah 700 ya? Ya, sudah. Yang terakhir 700? Ya, 700. Yang terakhir? Ya, Prof. Oh, iya. Lalu UKT itu kan langsung diterimakan di perguruan tinggi. Ya. Dari sisi biaya seperti itu. Kemudian yang kita terima itu yang memenuhi syarat akademik. Kebetulan di UNY itu jumlahnya antara 1.000 sampai 1.300. Jadi per tahunnya itu enggak sama. Seperti tahun kemarin ya, 2019, itu 1.150. Sebelumnya 1.200. Nah, itulah tidak ada kuota, tetapi yang memenuhi syarat secara akademik. Karena nanti kalau jumlah yang diberikan ke universitas sekarang, kita bisa mengajukan tambahan. Sehingga tetap syaratnya adalah akademik, bukan kuota. Itu, Mas. Oke, siap. Terus ada yang nanya lagi, pendaftaran KIP kuliah sudah dimulai atau belum? Jawabannya sudah. Mungkin nanti bisa dicek. Sampai 31 ya. Nanti dicek aja di website KIP kuliah untuk pedoman lengkapnya, mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Gitu. Untuk masalah permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, nanti mungkin bisa dibaca helpdesk-nya ataupun nanti dibaca apa, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh admin dari admin KIP kuliah gitu. Terus dari Hamka Universitas Palangkaraya lagi, apa saja program yang disediakan oleh UNY terkait dengan pengembangan mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP dan meningkatkan hard dan soft skill-nya, Prof? Untuk program-program soft skill itu sudah termasuk di dalamnya. Pokoknya kalau mahasiswa BDMC ya, sudah tidak ada lagi biaya-biaya yang dibebankan. Semuanya sudah teralokasi di sana, dan biasanya kita dalam bentuk subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar UKT. Oke. Terus untuk dari Mediana, dari Harian Kompas, Bundan tanya dengan UNY, sejauh mana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan KIP kuliah dan UTBK? Kalau di UNY, seperti apa proses proses penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi COVID-19 ini, Prof? Ya, UNY ini adalah perguruan tinggi negeri yang mengikuti sistem pemerintah, di mana pendaftaran itu melalui 3 jalur. SMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, sekarang sedang proses SMPTN. Kita sedang proses mengolah data yang nanti hasilnya kita sampaikan ke panitia pusat. Nah, sistem penerimaan SMPTN ini kita lakukan model online sehingga tidak terpengaruh dengan wabah corona ini. Kita tetap berjalan. Nah, SMPTN itu online. Nah, yang SBMPTN karena modelnya adalah tes itu yang diundur sehingga mengikuti panitia pusat karena ditunda. Lalu untuk yang mandiri kami masih menyesuaikan dengan panitia nasional. Kenapa? Karena seleksi mandiri itu dilakukan setelah seleksi SMPTN dan SBMPTN. Jadi singkatnya, kalau SMPTN tidak terpengaruh dengan wabah corona ini. Kalau UTBK syarat masuk SBMPTN memiliki pengaruh tadi, sama-sama secara nasional ditunda. Demikian, Mas. Selamat datang kepada Prof. Aris dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ini dari Prof. Sutrisna dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, tadi mendahului dari Kementerian terlebih dahulu. Mungkin sementara sudah dulu untuk bisa mungkin nanti ada pertanyaan lagi bisa disambung. Mungkin dari Prof. Aris untuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan
tor yang kami kasih ke Prof. Nizam. Nanti dari Kemendikbud berbicara mengenai memperkenalkan Pak dari program kuliah ini seperti apa sih, seperti itu. Terus rencana saat ini dan yang akan datang terkait pendidikan di Indonesia terutama ketika ada COVID-19 ini seperti apa, seperti itu Pak. Terus kemudian peran awardee dan alumni program bidik misi atau kuliah pada tahun ini dalam wujudkan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan oleh pemerintah ini seperti apa, seperti itu. Karena awal mulanya dari program beasiswa miskin berprestasi di 2010 angkatan pertama ini, itu akan diharapkan 2045 ini para awardee ataupun alumni penerima beasiswa ini bisa sama-sama bergotong royong bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Terima kasih, Mas Rizal. Bisa kedengaran ya suara saya ya? Bisa, Prof. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Rektor UNJ selaku Sekretaris LPM LTMPTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama adalah permohonan dari Bapak Dirjen Prof. Nizam yang saat ini masih dengan Komisi 10 untuk pembahasan anggaran di 2020 ini. Kemudian yang kedua, nanti tentu saja Prof. Nizam setelah selesai dari Komisi 10 akan segera bergabung. Intinya kami sampaikan bahwa KIPKA ini merupakan prioritas nasional, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang saat ini Permendikbudnya juga sudah lahir, ya sudah keluar, di mana di situ menjelaskan semua tentang peran dan fungsi Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Tahun ini melalui Mensesnek, melalui Setnek, bahwa target dari KIPKA ini tahun ini adalah 818.000 mahasiswa penerima KIPKA. Dari 818.000 KIPKA ini sudah digabung dengan KIPKA untuk Kementerian Agama, dan juga digabung juga 386.000 mahasiswa penerima bidik misi ongoing. Nah, pengelolaan bidik misi atau KIPKA ini mulai 2020 sejak Permendikbudnya lahir, itu nanti akan dialihkan di bawah Sekjen Kemdikbud, yaitu menjadi pusat layanan pusat layanan pendidikan, ya. Jadi nanti semuanya beasiswa akan dimasukkan di PLPP. Nah, di Dirjen Dikti, dalam hal ini di Direktorat Bilmawa, itu akan mengantarkan KIPKA yang baru, yang ongoing tadi, bidik misi di semester genap saja. Jadi kita sudah, yang semester genap sudah kita berikan semuanya, anggarannya, dan nanti di semester genap akan dialihkan di pusat layanan pembiayaan pendidikan, di satker yang baru di bawah Sekjen Kemdikbud. Tentu saja tujuannya, bahwa KIPKA ini tujuannya pertama adalah memberikan hak kepada mahasiswa yang tidak mampu, yang mempunyai potensi untuk bidang akademik, maka akan diberikan KIPKA ini. Dan harapannya memang sampai di 2024 nanti, apa yang sudah selama ini praktek baik, selama sejak 2010 ya, bidik misi ini 7 kompetensi tambahan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa penerima KIPKA nanti diharapkan akan menjadi SDM-SDM yang unggul yang bisa memenuhi harapan bangsa dan negara. Jadi intinya secara sekilas bahwa KIPKA saat ini sudah dialokasikan anggarannya 818.000 mahasiswa, dan untuk semester genap sudah diberikan kepada yang penerima haknya. Dan saat ini melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi mulai dibuka untuk pendaftaran KIPKA ini. Harapannya kepada calon-calon mahasiswa penerima KIPKA ini nanti mendaftar sesuai dengan petunjuk dan juga alur. Jadi nanti mahasiswa masuk di dalam website kita dulu, verifikasi, nanti baru masuk di website-nya LTMPT. Masih banyak beberapa kendala tentu saja, tetapi nanti di dalam
website kita itu pasti akan ada panduan kalau misalnya ada beberapa hal, itu nanti di bawahnya pasti ada penjelasan-penjelasan harus bagaimana. Misalnya itu di dalam web sangat jelas, dan juga diuji coba di beberapa kali, dan saya kira akan memudahkan calon yang bisa melamar kita ini. Secara ringkas demikian, Mas, jadi nanti mulai semester gasal, itu tidak lagi di Dirjen Dikti, tapi langsung di Kemdikbud, yaitu di pusat layanan pembiayaan pendidikan Satker tersendiri di bawah Sekjen. Kurang lebih demikian tujuan dan juga target daripada IPKA untuk tahun 2020 saat ini. Terima kasih, Mas Riza. Mas Rizal, rekornya Mas Rizal. Ya, mohon maaf, kelupaan lagi. Ini ada pertanyaan Prof, mungkin bisa dijawab. Apakah pembatasan hak hidup peserta bidik misi diatur oleh pihak kampus atau kebijakan dari pemerintah pusat, seperti itu Prof? Ya, jadi sebetulnya Mas Rizal, itu kemarin pada saat kita menyusun Permendikbud ya terkait dengan pembiayaan ini, beasiswa ini, jadi semuanya masih setelah diskusi dengan staf khusus menteri, apakah nanti dibedakan terkait dengan biaya hidup dan lain-lain, itu akhirnya disepakati masih sama dengan tahun lalu, ya, sama dengan bidik misi. Jadi semuanya masih sama, jadi tidak dibedakan antar wilayah, semuanya masih sama, ya, jadi tidak ada perbedaan. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Terus ini, apakah pembatasan untuk KIP kuliah, untuk bidik misi ongoing tetap atau digantikan oleh KIP kuliah? Oke, ini mungkin bisa saya jawab aja, biar kan. Untuk mengenai yang ongoing ini, tetap kalian akan mendapatkan KIP kuliah ke depan. Cuman ini Prof yang mungkin akan kita tanyakan, soalnya kemarin itu ada yang nanya juga, apakah nanti mahasiswa 2017 sampai 2019 apakah nanti akan mendapatkan kartu KIP gitu, yang nantinya ini bisa dibuat kayak ATM atau seperti apa? Ya, jadi nanti semua Mas yang masih punya hak bidik misi yang sekarang namanya menjadi KIPKA, itu semuanya akan mendapatkan kartu. Kartu ini nanti sudah disetujui oleh Bank Indonesia, yang nanti Bank Indonesia akan menginstruksikan Bank Mitra, nanti Bank Mitra yang akan mencetak KIPKA ini. Jadi nanti semua mahasiswa yang akan mendapatkan KIPKA, baik yang saat ini KIP going maupun yang baru nanti, semuanya akan mendapatkan kartu ya, yang berfungsi seperti ATM nantinya. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Oke, dari Universitas Tanjung Pura, Prof, ingin bertanya untuk KIP besarannya per orang itu berapa, terus biaya pembinaannya, apakah dana tersebut dari APBN, seperti itu? Iya, betul. Dananya dari APBN, Mas. Jadi ini karena prioritas nasional, jadi sudah dianggarkan, sudah dialokasikan, bahwa ini target untuk tahun ini adalah 818.000 mahasiswa. Jadi itu juga termasuk dari yang di bawah Kementerian Agama. Jadi semuanya menggunakan dana APBN. Sudah dialokasikan, jadi sudah aman. Sampai tahun ini sudah aman. Ya. Terima kasih, Prof. Terus ini, Prof, yang mungkin untuk KIP, apakah bisa digunakan untuk siswa non-formal seperti yang diselenggarakan oleh PKBM, Prof? Yang gimana, Mas? Untuk program KIP, apakah bisa digunakan untuk siswa yang non-formal seperti yang diselenggarakan oleh PKBM? Tidak bisa, Mas. Tapi untuk yang paket C masih bisa ya, Prof? Jadi nanti kan ini, jadi seperti kalau ini Mas sama persis pada saat semuanya yang di program bidik misi. Jadi nanti ya jalurnya lewat sama SNMPTN, SBMPTN,
Begitu nanti diterima, langsung mahasiswa akan didata apakah dia mengambil misi atau tidak. Kemudian verifikasi, memang kalau dia memenuhi syarat, nanti begitu diterima langsung mendapatkan kartu KIP tadi. Siap. Begitu Mas, bisa. Oke, terima kasih. Terus tambahan lagi Prof dari Medcom, tadi mungkin dari Prof Sutrisna juga bisa menjawab. Untuk sebelumnya dari Pak Nadi menyampaikan untuk UTBK akan tetap dilaksanakan, disampaikan akan ada tata cara pelaksanaan darurat pembicara dari Pak Nadiem menyampaikan UTBK akan tetap dilaksanakan, disampaikan juga akan ditata cara pelaksanaan secara darurat. Kemudian pembicaraan soal itu kira-kira sudah sampai mana dan opsi UTBK apakah UTBK apa saja yang jika corona belum mereda, seperti itu Prof. Oke, nanti Prof. Sutrisna juga bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mas. Saat ini memang masih digodok dan saya kira Prof. Sutrisna nanti bisa menyampaikan, kan sudah ada edaran dari LTMPT bahwa ditunda sementara karena masih masalah COVID-19 ini. Silakan Prof. Sutrisna, mungkin lebih detail dari LTMPT saya kira. Terima kasih. Pak Rektor, Prof. Sutrisna. Oh, kayaknya lagi keluar Prof. Sutrisna, Prof. Oh iya, iya. Jadi itu Mas, sementara memang surat formal dari LTMPT sementara masih ditunda. Jadi nanti teknisnya apakah itu bagaimana pelaksanaan ini, nanti saya kira akan disampaikan secara terbuka, Mas. Jadi kita masih menunggu arahan Mas Menteri, nanti seperti apa teknisnya kalau itu tetap dilaksanakan. Ya, terima kasih Mas Risa. Siap. Kemudian dari Dimas Febriansa, izin bertanya Prof, saya Dimas dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini pertanyaan unik ya untuk Prof Sutrisna, berhubung Prof Sutrisna belum ada, jadi skip dulu pertanyaannya. Kemudian yang berhubungan langsung dari untuk Kementerian Pendidikan aja. Ya. Ya, sebentar Prof. Apakah mahasiswa yang tidak lolos bidik misi harus daftar KIP kuliah untuk bisa mengajukan pendaftaran bidik misi lagi atau seperti apa? Mungkin yang dimaksud ini adalah mereka yang sudah menjadi mahasiswa baru seperti itu. Salah satunya. Ya. Jadi memang memang untuk syarat menjadi mahasiswa KIPKA ini kan yang punya prospek bahwa dia secara akademis, secara kualifikasi itu memang baik. Tetapi secara finansial, dia memang tidak mampu. Nah, itu yang akan dimasuk, lolos, mendapatkan KIPKA. Tentu saja bagi mahasiswa yang tidak lolos di perguruan tinggi negeri, tentu saja nanti pada angkatan ini, tentu saja sudah tidak bisa meng-apply ulang. Ya. Dan nanti tentu akan mengikuti di periode berikutnya. Saya kira itu Mas, rule-nya. Rule-nya bahwa dia harus masuk satu angkatan ini dan diterima di perguruan tinggi yang disasar. Saya kira itu Mas Rizal penjelasannya. Ya. Terima kasih. Mungkin sedikit menjelaskan yang disampaikan oleh Prof. Sutrisna. Prof. Aris. Untuk sesuai dengan pedoman dari KIP kuliah, yang bisa daftar KIP kuliah itu hanya untuk mahasiswa baru. Kalau untuk yang mahasiswa yang lama, entah itu mahasiswa semester 2, 4, ataupun 2, 4, 6, itu belum bisa karena kalau kalian pengen daftar itu harus mahasiswa baru dulu. Kalau memang kalian pengen daftar beasiswa ini, mungkin kalian bisa menanyakan di kemahasiswaan kampus kalian apakah ada beasiswa KIP bidik misi atau KIP kuliah pengganti atau tidak gitu. Jadi yang bisa daftar di tahun ini kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa ini, yang misalnya kalian sekarang semester 2 atau semester 4, silakan kalian jadi mahasiswa baru terlebih dahulu, yang mana kalau kalian angkatan lulusan 2018 atau 2019 kalian masih bisa mendaftar beasiswa ini. Konsekuensinya apa? Kalian harus jadi mahasiswa baru terlebih dahulu. Seperti itu ya, Prof. Ada, maaf. Jadi begini,
setelah ini satu angkatan itu bergulir ya, kalau misalnya ini ada mahasiswa yang sudah diterima tetapi tidak mampu, itu masih diberi kesempatan untuk mengajukan, Mas. Kalau tidak salah sampai paling akhir itu adalah semester 3. Jadi bisa mengajukan. Ya. Mohon maaf ya. Oh ya, siap-siap. Mohon maaf, Prof. Soalnya kemarin nanyakan juga kepada pihak yang admin dari pihak lama itu, katanya masih bisa gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas ini langsung dari Kementerian Pendidikan ya. Masih bisa, Mas, sampai dibatasi semester 3 ya. Setelah itu sudah enggak bisa lagi. Oke, terima kasih Prof. Ini kabar baik untuk teman-teman. Soalnya di media kami juga banyak yang menanyakan gimana nasib kami yang semester 2 ataupun sudah ongoing seperti itu, Prof. Iya, iya. Masih bisa, ya. Oke, siap. Kemudian dari Sofa Sabirna, di kampus saya selalu memiliki masalah tentang masa pencairan. Terkadang ada mahasiswa yang dapat duluan dan ada yang belum cair sampai waktu yang lama. Apakah ada perbaikan sistem dalam pencairan ini? Apakah KIP kuliah ini memiliki waktu yang fix atau tetap dalam proses pencairan dari pusat? Terima kasih. Itu ya, jadi nanti proses pencairan itu adalah nanti melalui bank mitra masing-masing. Nah, umumnya itu bank mitra itu pada tanggal tertentu yang sudah kita sepakati, itu umumnya langsung dikirim. Ya, jadi jarang terjadi keterlambatan. Yang menjadi keterlambatan itu mungkin ada kesalahan beberapa teknis ya, kesalahan teknis. Tapi secara ini bank mitra sudah kita pastikan bahwa tidak akan terlambat di dalam menyampaikan launching. Gitu Mas, kita sudah sepakat tanda tangan dengan semua bank mitra yang ada. Ya. Oke, siap. Kemudian Prof, untuk jalur mandiri, apakah dibuka atau tidak ini Prof? Untuk jalur mandiri tidak. Jadi saat ini memang semua jalur yang kita linkkan itu masuk LTMPT. Ya. Jadi yang melalui jalur SNPTN dan SBMPTN. Yang saat ini kita buka itu Mas Rizal. Soalnya kalau tahun kemarin kan masih bisa ada mandiri seperti itu Prof. Makanya harap ini ada yang nanya. Oh iya, jadi nanti coba kita cross-check lagi Mas. Kita cross-check lagi. Karena untuk PTN BH khususnya itu sekarang jalur mandiri tidak 30% lagi. Tapi PTN BH saat ini bisa melakukan rekrutmen mahasiswa sampai 50%. Ya. Jadi nanti kita coba cek lagi Mas dengan ini apakah masih bisa untuk jalur mandiri. Nanti saya cek lagi ya. Baik, siap, Prof. Ya. Oke, untuk yang nanya yang sudah kuliah apakah bisa bikin atau tidak, jawabannya seperti yang bilang sama Prof. Aris tadi, maksimal semester 3 kalau memang mau ngurus silakan nanti mungkin bisa di kemahasiswaan tanya-tanya seperti itu atau mungkin nanti di website KIP Kuliah ataupun dari IG KIP Kuliah atau di IG kami nanti akan diinformasikan seterusnya seperti itu. Betul, ya. Yeah. Oke, mohon izin bertanya, adik saya lulusan pesantren tahun 2018-2019 dan ijazahnya belum keluar karena masih mengabdi. Sedangkan ketika mendaftarkan KIP terdapat kendala bahwa NISN tidak ditemukan. Bagaimana untuk solusinya seperti itu, Pak? Iya, jadi memang nanti kalau untuk pesantren mungkin jalurnya yang dari Kementerian Agama ya. Jadi Kementerian Agama nanti itu ada jatah cukup banyak juga peserta yang akan mendapatkan KIPK dari Kementerian Agama. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan penanggung jawab dari Kementerian Agama. Saya kira itu Mas Rizal. Ya. Siap. Mas. Ya. Kemudian ini Prof, untuk dari Unram, untuk mahasiswa tingkat akhir yang semester 8 adanya pandemi COVID-19, apakah tidak ada kemudahan untuk perpanjangan bagi mereka gitu Prof? Perpanjangan yang untuk apa Mas? Mungkin perpanjangan apa ya, beasiswanya atau apa ini juga kurang jelas pertanyaannya, kurang lengkap. Okay. Ya, jadi ini memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang kita sudah memerintahkan atau menganjurkan semuanya melakukan pembelajaran daring ya. Jadi
work from home, study from home, jadi semuanya dilakukan melalui sampai nanti ada pemberitaan lebih lanjut. Kita belum tahu apakah nanti boleh itu diperpanjang, dalam arti nanti ada juga saran-saran dari ketua asosiasi, dari organisasi profesi, agar untuk yang bidang kesehatan, khususnya kedokteran itu diliburkan selama satu semester, agar dosen dan mahasiswa itu bisa ikut berpartisipasi fokus kepada penanganan pandemi COVID-19. Tapi itu juga belum diputuskan. Jadi selama ini kita anjurannya adalah tetap sesuai dengan anjuran dari kementerian bahwa semua pembelajaran dilakukan dari rumah melalui PJJ dan juga sumber-sumber pembelajaran yang sudah dibuka secara umum melalui website kita, yaitu SPADA. Nah, untuk nanti apakah beasiswanya ikut mundur, nanti kita lihat, Mas. Nanti kita lihat karena belum ada pengumuman resmi apakah nanti sistem semester ini akan diperpanjang atau seperti apa, belum ada kebijakan. Jadi kita masih menunggu perkembangan penanganan pandemi COVID-19, Mas Risa. Ya. Baik, terima kasih, Bro. Oke, dari Aini Latifa, selamat sore Prof, saya dari LL Dikti 5 ingin menanyakan kuota untuk PTS dan sosialisasi sistem KIM kuliah untuk PTS kira-kira kapan? Terus kedua, berapa lama proses PLPP Kemendikbud dalam melakukan verifikasi mahasiswa KIM ke usulan PTS? Seperti itu Prof, dari LL Dikti. Jadi PTS saat ini tetap dibuka, jadi untuk PTN maupun PTS itu bisa mendapatkan KIPKA. Dan sosialisasi sebenarnya sudah kita lakukan bersama-sama dengan LTMPT, itu sudah kita lakukan sosialisasi ke beberapa, ke hampir semua L2 Dikti, ya, karena kita sudah membuka website dan pengumuman terkait dengan mulai pendaftarannya KIPKA baik untuk PTN maupun PTS. Jadi sudah dilakukan, jadi mohon nanti L2 Dikti dari wilayah 1 sampai 14 itu bisa mengakses website Kemdikbud, khususnya website tentang KIPKA ini. Saya kira itu Mas Risa. Ya. Siap. Terus dari, ini mungkin pertanyaannya sama Bro, sistem verifikasi yang dilakukan oleh setiap unit untuk mahasiswa daftar KIPKA itu seperti apa gitu? Ya, jadi untuk verifikasi itu kita menggunakan satu data, jadi data mahasiswa miskin itu memang sudah kita berkoordinasi dengan kementerian ini ya Pak ya, untuk kementerian ini sosial ya, kementerian yang menangani masalah kemiskinan ya. Jadi data-data itu sinkron dan itu sudah dikompilasi, kemudian nanti verifikasi akhirnya adalah di perguruan tinggi. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi begitu mendaftar, itu nanti sudah terlink bahwa memang dia mahasiswa tersebut punya hak untuk menjadi calon penerima KIPKA. Jadi itu Mas. Oke, LLDT. Ini Prof, pertanyaan sistem KIPKA itu kan online Prof, terus yang jadi tantangan ketika pendaftaran online adalah di daerah pinggiran Prof, terutama di daerah 3T, kira-kira ada saran dari kementerian atau seperti apa gitu? Maksudnya gimana Mas, mohon maaf. Pendaftaran KIP kuliah ini kan secara online Prof. Nah, dari daerah pinggiran, terutama daerah 3T, ini kan pastinya kesulitan sinyal. Nah, kira-kira bukan hanya kesulitan sinyal aja, tapi kesulitan informasi pastinya, Prof. Nah, kira-kira solusi apa yang mungkin dari kementerian kami yang biasanya itu buat program Indonesia Go to School yang langsung door-to-door ke sekolah-sekolah seperti itu? Iya, iya. Jadi gini Mas Rizal, jadi memang untuk daerah-daerah 3T itu juga menjadi prioritas
bahkan di dalam Permendikbud juga disebutkan bagaimana nanti sosialisasi dan informasi itu bisa sampai ke sana. Dan bagi daerah-daerah remote yang memang tidak ada sinyal, itu nanti kita dorong bahwa L2 Dikti itu ikut bertanggung jawab, ya, dalam arti untuk membantu bagi mahasiswa yang ingin akses dan juga ingin masuk di perguruan tinggi melalui jalur melalui MPT untuk bisa dibantu. Jadi itu yang bisa kita lakukan, Mas Hidwan, karena L2 Dikti ini adalah merupakan kepanjangan dari kementerian, sehingga harapannya bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi mahasiswa yang tidak mampu tapi punya kemampuan akademik yang tinggi untuk bisa dibantu di dalam mendaftar untuk mendapatkan haknya. Kira-kira itu, Mas Rizal. Siap, terima kasih, Prof. Kemudian ini, Prof, ini juga yang jadi pertanyaan kami, Prof, di pusat juga. Kira-kira untuk penyelarasan KIP kuliah ini antara perguruan tinggi agama Islam dengan perguruan tinggi umum, itu kira-kira ada nggak, Prof? Soalnya dari awal sampai sekarang beda terus gitu, Prof. Iya, iya. Jadi ya sebetulnya pada saat kita pertemuan membahas KIP ini yang di koordinasi oleh Kemenko PMK ini sebenarnya sudah mengundang semua pihak, ya. Jadi baik dari Kemendikbud, dari Kementerian Agama, itu selalu kita bersama-sama, dan juga untuk pengelola pusat layanan pembiayaan pendidikan juga hadir. Jadi bagaimana kita mensinkronkan, ya, jadi panduan maupun teknik proses seleksi. Jadi intinya bahwa kita sebenarnya selalu berkoordinasi, dan memang untuk jatahnya, kuotanya itu memang sudah dipetakan untuk Kementerian Agama berapa, Kemendikbud berapa, tapi intinya ini, Mas, sudah kita berkoordinasi untuk mencari harmonisasi dan sinkronisasi yang terbaik lah untuk mahasiswa-mahasiswa kita, baik di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud. Ini selalu dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dan juga di situ ada Kementerian Keuangan, ada di anggaran, dan semuanya hadir pada saat pembahasan secara rutin. Itu, Mas Risa. Ya. Oke, siap, Prof. Tambah lagi, Prof, mungkin dari saya ini, Prof, kira-kira pas waktu pembahasan di Menko PMK, apakah sistem KIP kuliah yang online ini kira-kira ditawarkan kepada Kemenak atau tidak gitu, Prof? Soalnya di tahun 2019 ke belakang itu hanya Kemendikbud saja yang menggunakan sistem online gitu, Prof. Kira dari Kemenak ini ada tawaran dari Kemendikbud mau disatukan datanya seperti itu atau bagaimana? Sementara ini memang masih terpisah, Mas. Masih terpisah karena memang jumlah kuotanya terpisah, dan sistem untuk LTMPT kan masih untuk PTN, ya, sedangkan untuk PTS belum. Tapi kita sedang berupaya sejak pertemuan beberapa terakhir ini bagaimana untuk menyinkronkan itu, ya, yang saat ini memang masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Itu, Mas Risa. Ya. Siap, siap. Kemudian, Prof, ada tanya ini, Prof, untuk yang mengenai yang kurang tepat sasaran, kira-kira ada nggak sistem penyaringan yang lebih baik daripada sistem kemarin gitu? Iya, jadi sebetulnya memang kita harapannya adalah satu pintu, ya, Mas. Jadi data itu dari dulu penerima kartu KIP, ya, pada waktu itu bisa lanjut untuk mendaftar KIPK gitu, ya, harapannya, ya, sehingga memang sudah terdata dan tersinkron dengan data mahasiswa tidak mampu, ya, dari keluarga tidak mampu. Jadi di dalam Permendikbud juga sudah kita klasifikasikan sebetulnya yang masuk mahasiswa tidak mampu itu seperti apa. Jadi misalnya dari orang tuanya yang sudah mendapatkan kartu prasejahtera misalnya, dan seterusnya. Jadi itu kita sinkronkan juga dengan data yang ada di Kemensos, ya, kementerian ini, sehingga datanya itu bisa betul-betul valid, ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, kalaupun nanti ada
ada hal yang salah, pasti di dalam tengah jalan akan kita revisi. Intinya kalau misalnya memang dia termasuk keluarga yang mampu, ya kita cabut haknya. Itu kira-kira Mas Risa. Terima kasih, Prof. Ini, Prof, dari Harian Kompas. Kira-kira, Prof, sampai saat ini pendaftar KIP kuliah baru berapa yang daftar seperti itu? Apakah sudah 818 ribu bisa terpenuhi targetnya untuk tahun 2020 ini seperti itu, Prof? Iya, karena ini pendaftarannya masih di pending untuk ujiannya, sehingga juga kita belum tahu data secara keseluruhan. Tetapi yang semester genap ini, yang jumlahnya 368 ribu, itu sudah kita berikan di semester genap. Nanti ketambahan lagi di semester ganjil. Jadi intinya kan sudah hampir separuh, Mas, separuh yang sudah kita berikan haknya. Tinggal nanti tahun ini yang KIPKA yang baru itu diperkirakan sekitar 400 ribu. Nah, karena di dalam KIPKA ini nanti juga ada beasiswa-beasiswa ongoing yang lain yang nanti akan tetap diberikan. Ya, seperti beasiswa adik, beasiswa prestasi, beasiswa PPA, itu tetap kita berikan. Ya, jadi kita tetap berikan. Jadi untuk KIPKA yang baru, yang di 2020, itu nanti kita perkirakan penerimanya adalah 400 mahasiswa KIPKA baru. Begitu, Mas Risa. Terima kasih, Prof. Terus tambahan ini lagi, Prof. Ada pertanyaan ini, Prof. Kalau dari mahasiswa yang tidak tepat sasaran, kan banyak pengawasnya. Terus, tapi kira-kira untuk pengelola dari KIP kuliah atau bisa kemarin itu ada pengawasnya atau tidak, Prof? Soalnya ada beberapa di kampus itu ada yang kayak misalnya apa ya, beasiswa BIDMIS itu kadang dijual belikan gitu, Prof. Terutama itu di jalur mandiri, Prof. Iya. Jadi kita setiap tahun ya selama pengelolaan BIDMIS itu dilakukan di Bilmawa, di Dirjen Bilmawa, itu setiap tahun itu kita ada MONEF. Ya, MONEF itu adalah nanti laporan tahunan bagaimana efektivitas, sasaran, sampai nanti prestasi, itu selalu kita lakukan. Jadi, setiap tahun itu kita mengeluarkan buku hasil evaluasi untuk semua program di Dirjen Bilmawa, termasuk dalam hal ini adalah bidik misi. Termasuk juga kita melakukan tracer study, ya, untuk khusus beasiswa bidik misi yang sekarang namanya KIPKA. Jadi, kita melakukan MONEF, kemudian melalui tracer study, itu secara rutin kita lakukan. Bekerja sama tentu saja dengan PT penerima. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Terus kemudian, oke, okay, Arif Suseno dari Universitas Diponegoro, Semarang. Izin bertanya, kira-kira KIP kuliah sekarang memperbesar peluang anak vokasi atau tidak seperti itu, Prof? Terutama di jalur mandiri yang bukan seleksi nasional. Iya, jadi sebetulnya KIPKA nanti, Mas, karena targetnya cukup besar, ada 818 ribu. Tentu saja kalau Mas misalnya nanti melalui jalur Senam PTN, SBMPTN belum, tentu saja masih dibuka peluang sampai pemenuhan kuota untuk melalui jalur mandiri. Jadi tentu saja itu pasti tetap akan dibuka sampai kuota itu terpenuhi total, termasuk ongoing itu jumlah totalnya dengan Kementerian Agama ada 818 ribu, karena itu memang sudah dimandatkan oleh Presiden kita melalui Sekretaris Negara. Jadi sudah ada berita acaranya untuk target tahun ini. Jadi harus terpenuhi, Mas. Jadi dan anggarannya sudah tersedia. Jadi kalau nanti melalui jalur LTMPT tidak terpenuhi, nanti jalur mandiri akan ditargetkan untuk tercapai. Terus tambahan lagi tadi yang belum dijawab, Bro, mungkin untuk yang vokasi, kira-kira peluang vokasi ini seberapa gitu, Bro?
Ya, selama ini memang bidik misi ini lebih banyak kepada S1 dan kita belum tahu nanti apakah. Nah, sekarang di dalam LTMPT, khususnya vokasi yang politeknik, itu sekarang mulai dibuka. Jadi nanti bisa melalui politeknik. Jadi LTMPT kesepakatannya di dalam SNMPTN, SBMPTN, ada pilihan bahwa itu bisa memilih politeknik. Jadi nanti tentu saja untuk jalur vokasi, itu mahasiswa yang ingin masuk di politeknik, bisa mendaftar di melalui KIPKA. Jadi itu Mas, jadi nanti dibuka seluas-luasnya melalui politeknik. Begitu Mas Risa. Mas Risa. Untuk di kampus swasta Prof, kira-kira seleksinya bagaimana Prof ini dari mahasiswa UPSU? Ya, untuk yang swasta ini tentu saja karena tidak melalui jalur LTMPT, sehingga nanti perguruan tinggi swasta itu mendapatkan kuota dari pemerintah. Nah, nanti silakan perguruan tinggi swasta yang sudah mendapatkan kuota itu melakukan seleksi sendiri dan nanti dilaporkan bahwa mahasiswa yang masuk di PTS itu berhak untuk mendapatkan KIPKA. Jadi sesuai dengan kuota masing-masing dan seleksinya disilakan untuk PTS masing-masing. Rama Rizal. Mas Rizal, suara. Maaf, ya mohon maaf saya ulangi lagi, tadi saya silent. Ini Prof, mengenai peluang untuk yang tidak punya Kartu Indonesia Pintar ataupun DTKS, data kemiskinan dari Kemensos, itu kira-kira apakah peluangnya sama dengan yang nggak punya seperti itu? Peluangnya sama, Mas, sama. Jadi intinya begini. Intinya itu kalau nanti mahasiswa itu memang dari kategori tidak mampu, ya, dari orang tua yang tidak mampu, itu dan memenuhi kualifikasi yang diharapkan di dalam KIPKA, mempunyai peluang yang sama, ya, mempunyai peluang yang sama. Ya. Begitu Mas Risa. Oke, siap. Terima kasih, Bro. Mas Risa, nanti saya sebentar lagi mungkin akan ikut bergabung dengan Pak Dirjen di meeting berikutnya. 4.30, jadi mungkin masih ada sekitar 8 menitan. Oke, siap. Menitan. Kami silakan nanti kalau masih ada hal yang perlu sampaikan. Oke, nanti kita maksimalkan aja. Mungkin karena Prof. Sutrisna juga lagi ada tamu, maka nanti ya. Dengan apa besar hati mungkin akan saya akhiri sebelum tepat waktu jam 17.00. Ya. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab saja. Oh ya ini Prof, untuk dari mahasiswa Untan, mohon sarannya Prof, untuk metode verifikasi pemberkasan pada kondisi pandemi COVID-19, kira-kira bagaimana? Karena sampai tahun 2019 kami tetap melakukan verifikasi tatap muka dengan siswa atau calon mahasiswa bahkan sampai visiting ke rumah siswa dari Tanjung Pura Pontianak, Prof. Ya. Jadi sebetulnya untuk verifikasi data ini kan cukup secara online ya sekarang ya. Jadi nanti di konfirmasi semuanya melalui online di melalui web kita dan nanti berkas-berkasnya bisa disubmit secara online. Selama itu memenuhi, pasti dia akan lolos. Jadi intinya begitu, Mas. Jadi nanti perguruan tinggi paling yang melakukan double check setelah mahasiswa tersebut diterima. Jadi tidak perlu tatap muka dengan kondisi pandemi saat ini, jadi semuanya dilakukan secara online. Ya, Mas. Oke, siap. Suara siap. Ini tambahan lagi Prof dari Dimas dari UPI Bandung.
kira-kira untuk dana pengembangan untuk kegiatan dan pembinaan dan pengembangan untuk mahasiswa KIP kuliah itu kira-kira ada nggak, Prof? Soalnya beberapa kampus itu dana pengembangan itu ada gitu, Prof, di tahun-tahun kemarin. Itu yang dana pengembangan apa, Mas? Misalnya kayak dana pendidikannya mahasiswa BIDMISI gitu, Prof. Atau kegiatan-kegiatannya gitu, Prof. Iya, saya kira memang itu nanti kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Tetapi sampai saat ini, saya kira penerima beasiswa BIDMISI mempunyai peluang yang sama dengan mahasiswa reguler. Jadi saat ini kita infokan bahwa di Bilmawa itu ada beasiswa-beasiswa, contohnya misalnya proyek desa, itu masih tetap ada. Dan proyek desa itu nanti akan diumumkan kepada semua perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu boleh melakukan kompetisi, dalam arti memasukkan proposal dan juga nanti bersaing dengan mahasiswa reguler yang lain. Nah, proyek desa ini kami beri contoh, itu nanti dana per proposal itu antara 20 sampai 50 juta rupiah ya, per proposal. Jadi nanti tergantung, jadi silakan saja penerima beasiswa BIDMISI itu masih bisa apply sama haknya dengan mahasiswa reguler untuk program-program yang kita tawarkan di perguruan tinggi. Saya kira itu untuk semua program. Jadi jelas untuk berkompetisi. Oke. Kira-kira cukup seperti itu saja ya, Prof. Mungkin yang bisa disampaikan. Soalnya ini juga tinggal 4 menit lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, Prof. Atas waktu luangnya untuk menyempatkan padahal lagi sibuk-sibuknya bersama Pak Dirjen. Dan kepada ini sebenarnya ada juga Prof yang hadir dari Rektor ISBI Bandung, terus ada lagi dari Warek 3 Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan juga ada beberapa humas dari Unhas dan kampus-kampus yang lainnya yang hadir gitu. Dan ini kegiatan kami ini akan jadi kegiatan rutin, semoga ini akan terus berlanjut, Prof. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, Prof, kami akan memaksimalkan gitu. Kami juga membuat himbauan kepada mahasiswa maupun alumni kita agar tetap menjaga jarak dan kalau membuat kegiatan sementara ditunda dulu seperti itu, Prof. Mungkin kesimpulan dari kami, Prof, untuk kegiatan pada sore hari ini untuk KIP kuliah ini. Untuk nggak hanya dari calon mahasiswa baru saja, tapi yang mahasiswa bisa juga ya, Prof, sampai semester 3 ya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ditunggu press release-nya saja, soalnya kemarin belum ada press release yang nyatakan seperti itu, gitu, Prof. Kami mungkin bisa menunggu, Prof. Terus kemudian untuk yang jangka pendeknya dari program KIP kuliah ini adalah agar memberikan kesempatan yang sama bagi yang tidak mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan utamanya yang mempunyai cita-cita tinggi, yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi pilot pada waktu masa kecil, ataupun pengen jadi teknisi apa, itu bisa terwujudkan. Dan yang poin terpenting lagi, ketika mendapatkan program ini, diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan, seperti itu. Karena harapannya kita semua jangan sampai, misalnya kita yang dari masyarakat yang kurang mampu, itu miskin 7 turunan, seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya juga diharapkan program ini dapat menjadi tulang punggung negara dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Karena mungkin Prof, mungkin bisa diketahui juga SDM dari program KIP kuliah ini rata-rata di atas 3,3, Prof. Gitu. Ada yang jadi wisudawan terbaik, terus ada yang mau dan sebagainya. Jadi potensi ini mungkin semoga bisa jadi pertimbangan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika membuat program barangkali dari KIP kuliah ini bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama para rektor-rektor ini agar mendorong mahasiswa yang tidak mampu ini gitu, Prof. Terutama dari KIP kuliah ini kan dari mereka yang kurang mampu, otomatis survive-nya yang dulu dari desa, dari petani, yang mereka becek-becek, dari nelayan yang siap kena sinar matahari. Nah ini juga yang nilai plus dari kita untuk
ketika ingin membangun Indonesia yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, mungkin itu saja kepada hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dari kami. Dan nanti malam kami juga ada kajian tentang lingkungan hidup dengan pemateri dari Kader Hijau Muhammadiyah dan juga dari Walhi. Mungkin yang pengen tahu tentang lingkungan masa depan di Indonesia itu seperti apa, mungkin bisa ikut. Terima kasih sekali Prof kami ucapkan dan semoga bisa menyambung silaturahmi secara tatap muka dan semoga COVID-19 ini bisa segera selesai. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan dari saya mewakili dari Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Nasional ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sukses selalu ya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hati-hati. Stop, 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 stop.